Selanjutnya ada Batman dan Tuna nih sobat. Mereka ini adalah anak termudanya Melanie. Aku agak bergetar setelah tadi ngobrol bagaimana cerita anak-anaknya Melanie Subono ini. Betul ya? Anak bulu. Ini episode terberat buat gue sebetulnya. Karena gue tuh kan takut dengan anjing. Ada yang nanya, lu takut najisnya ya? Takut haramnya ya? Bukan. Takut najisnya itu bisa dicuci. Tapi gue takut karena gue tuh punya trauma dikejar anjing. Jenis anjing aja gue gak tahu. Ini manis dia. Ini Labrador. Ini Batman. Salah satu yang paling muda. Man. Hai Batman. Man, eh man, man, eh man. Man, eh man. Sit. Sorry ya guys, gue agak norak, mungkin gak apa-apa lah. Lulus-lulus tapi... ini, gak apa-apa? Sudah kan? Wah, hey, apa kan? Hai Batman, halo. Woohoo. Woohoo. Lulus balik. Batman lulus balik katanya. Sorry ya Mel ya. Good. Tapi orangnya kayak gue enggak gue sendiri kan? Banyak karena banyak yang salah paham ngadepin anjing. Jadi misalnya kayak gue dikejar gitu. Sementara anjing tuh kalau kita makin teriak, makin kabur, makin apa, dia akan ngerasa lebih, "Oh, gue diajak main, ayo seru." gitu. Bohongan lu. Iya. Jadi kita emang sebaiknya kitanya juga tenang untuk bisa ngadepin sebenarnya hewan apapun sih gitu. Ini mah sih anjing keren. Lu mah curang adopsi anjing keren. Kalau kata orang semua anjing yang gue bawa gitu, kok bagus nggak mungkin banget diadopsi. Makanya dirawat. Pas diadopsi mah bentukannya nggak ada yang kayak. Jadi ini kenapa dancing Batman? Kalau dia dari breeder, namanya breeder itu kan kadang udah nggak sempurna ya karena berapapun anaknya induknya biasanya satu. Ya. Ya kan, jadi induknya satu, dibikin beranak lagi. Dia itu, ya tidur. Oke, kayak enteng kakinya men, berat men, 35 kilo ini loh. Wow. Oke. Apa namanya, dia itu dulu kaki belakangnya jelek banget, panggulnya jelek. Gigi belakangnya juga dua nggak ada, jadi dia nggak bisa ngoyak yang kayak daging gitu. Ileran, terus agak-agak jereng sedikit. Tapi terus dibawa happy sih, jadi treatmentnya lebih ke treatment. Yuk, be happy. Yuk, jangan takut. Yuk, kita main. You're cool, you're handsome. Main, 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 main. Sekarang udah bisa lari dengan perfect. Ini snack-nya apaan sih? Kayaknya enak deh. Coba icip-icip. Ini kasih dulu satu. Lu icip-icip juga? Iya, karena kan apa yang boleh buat mereka sebenarnya buat kita boleh. Shh, be good. Say, makasih Tuhan Batman dapat snack hari ini. Amin. Kok dia doa dulu? Sekarang. Suka, suka. Suka, iya. Suka. Suka, wah. Ini kok. Aduh, suka banget. Selain Batman ada juga yang muda-muda lainnya. Ada Tuna. Si Tuna. Si kita gendong Tuna. Aduh, gue norak ya, maaf ya guys. Tuna, aku Tuna, Om. Hai Tuna. Kalau Tuna itu dibuang di deket-deket sampah sama kayak kucing terakhir tuh di pembuangan sampah. Terus sempat direscue dulu bareng sama Mas Ivan Sleng, sempat jadi slanker ini. Wow. Kemudian nakotlot. Mas Ivan, kayak gendong anak aja. Yeay! Wah, Atun masuk TV. Si Tuna, Tuna gue gendong. Fotoin dong, please. Gila ini momen banget nih gue. Hai Tuna, hai Tuna. Berat juga si Tuna ya. Asli. Ya Bobo, ya Bobo. Keseruan obrolan Irfan dengan Melanie soal anak bulunya masih berlanjut loh sobat. Jadi tetap di Savana ya. Awoo.